Sumpah yakin, beruntung banget. Elang, elang. Viral di media sosial, momen di mana sekelompok pria yang dihampiri oleh burung elang Jawa saat sedang nongkrong santai di alam bebas. Momen langka ini direkam oleh pengguna TikTok Kang Agit, yang ia unggah pertama kali pada tanggal 30 Agustus 2022. Dalam rekaman, tampak pria itu sedang berada di tengah hutan. Saat menggerakkan kameranya ke samping, tampak sebuah dahan pohon besar yang melintang di tanah. Namun, rupanya ada penampakan yang tak biasa. Di atas dahan pohon itu, ada seekor burung yang diketahui merupakan jenis elang Jawa. Elang Jawa termasuk dalam spesies langka dan dilindungi. Melansir dari Tribun News, elang Jawa merupakan jenis burung predator endemik di Pulau Jawa. Sedangkan sebagian masyarakat Indonesia menyebut elang Jawa dengan nama burung Garuda, yang menjadi lambang negara Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Rekaman yang dibagikan pria ini lantas viral di media sosial. Banyak warganet yang menyebut bahwa si perekam sangat beruntung dapat melihat secara langsung elang Jawa di habitat asli dengan jarak yang cukup dekat. Dalam keterangan video, ia menyebut bahwa ia hanya berjarak sekitar 1,5 meter dengan burung langka tersebut. Pria itu juga tak memberikan informasi terkait lokasi di mana ia mengalami kejadian langka tersebut, dengan alasan untuk menjaga keamanan dan keberadaan burung elang Jawa tersebut. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!